Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama channel Mongkar. Di video ini kita mereview ini tanaman apa, pinang apa, campur dengan kelapa, sahabat. Pinangnya hanya di sebagian antara apa namanya nih, antara parit sama ya, tengah-tengahnya ini kelapa. Tidak khusus pinang ya sobat, ini hanya khusus apa, bisa dikatakan khusus kelapa lah, tapi tidak juga karena ada kelapa, ada pinang. Pinangnya hanya sebagian nih. Kalau sudah tanaman seperti ini untuk pembersihan gulma tidak begitu rumit, sahabat. Kenapa? Karena sudah gulmanya tidak begitu itulah. Untuk kelapa di sini luar biasa, karena di sini kelapanya ini apa, lahannya adalah apa, tanah hitam ya, airnya pun air tawar di sini. Untuk kelapa bagus, tubuhnya besar-besar. Untuk pinang pun lumayan bagus, tapi buahnya karena ini musim trek tidak berbuah. Akhirnya pinangnya pun tidak begitu banyak juga buahnya. Oke, kita jalan-jalan sahabat. Ini apa? Kelapa dan pinang. Oke sahabat, mungkin cukup sekian sahabat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang jelas, ketika kita ingin gado-gado, artinya pinang kita tanam, kelapa kita tanam, itu aja. Kita khususkan kelapa di ini tengah, dan pinang ini diusahakan hanya ada di antara parit ya, antara parit itu dan ini, itu aja. Oke sahabat, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.